Rafi, maksudnya kami daripada apa Ustaz Syed apa ni kongsikan tadi, nampaknya Ustaz Rafi dah apply benda tu kan dengan affiliate, you punya affiliate system tu kan? Betul, sedang apply lah sekarang ni. Maknanya actually bila Erwan cerita pasal yang macam Erwan cakap tadi kan pasal Jeff Bezos ni kan. Actually memang saya study how Amazon tu create dia punya own dia panggil flywheel lah sekarang ni kan. Macam mana Jeff Bezos create dia punya flywheel tu. So saya tengah cuba, saya nak tiru lah, walaupun tak boleh jadi macam dia pun, kita just tiru apa yang model yang dia buat dan alhamdulillah so far so good. Alhamdulillah memang menjadi benda tu dan kita try nak explore lagi lah benda ni. Kalau kalau tadi Ultimate kata customer care, macam mana, how do you care specifically, macam mana Gaddafi care, memberi kasih sayang, beri tumpuan kepada customer Gaddafi sekarang, secara spesifik apa dia yang Gaddafi buat? Okay, kalau ikutkan secara spesifiknya, kita macam saya punya niche adalah training, okay, video panduan. So maknanya saya jual video panduan. So apa yang kita buat untuk customer care tu adalah kita sediakan group support and kita akan sediakan pembelajaran yang berterusan. Maknanya once dia dah beli video kita, kita tak tinggalkan dia. Okay, so kita akan masuk dalam group support and every month saya akan buat live dalam tu untuk dapatkan supaya diorang ni dapat pembelajaran yang berterusan. Sebab kita percaya kalau dia belajar dengan video saja, dia takkan ke mana lah. Dia akan macam tu je lah dia belajar kan. Lepas tu dia akan habis macam tu je lah. So kita nak make sure yang dia belajar berterusan. Itu akan menguatkan saya punya bond dengan saya punya customer lah. Maknanya kita tak terus tinggalkan dia. Dia ada, masih ada lagi. So saya akan jumpa dia lagi setiap bulan jumpa kan. So bond kita makin kuat. Dan itulah yang tu salah satu cara lah macam mana saya tunjukkan saya punya care tu dekat saya punya customer. Masya Allah.